Kesemua negeri perlu melaksanakan segera lantikan Komuniti Keluarga Malaysia sebelum April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yakin pelantikan berkenaan dapat membantu negara ke arah fasa endemik. Setakat 1 Mac lalu, 1,712 Komuniti Keluarga Malaysia telah ditubuhkan di seluruh negara. Kita ada 161 don kali dengan 3 itu ada 1,800 lebih lah. Semua sekali Komuniti Keluarga Malaysia. Jadi 90% dah terbentuk. Tapi belum dilancarkan secara resmi di beberapa negeri. Dan kita akan segerakan sebelum Ramadan, kita nak semua Komuniti Keluarga Malaysia ini siap terlantik kerana mereka ada peranan yang penting. Terutama sekali untuk turut memberikan kerjasama kepada kerajaan untuk masuk fasa transisi endemik yang akan bermula tak berapa lama lagi. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas majlis penyerahan watikah pelantikan Ketua Komuniti Keluarga Malaysia Negeri Johor, Zon Utara di Muar Johor. 48 ketua atau wakil komuniti di Zon Utara Johor menerima watikah pelantikan tersebut.